Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar tajuk Solat Tiang Agama, Pendidikan Islam Tahun 1 Bidang Ibadah. Adik-adik tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan solat? Sebelum kita pergi kepada maksud solat, kita tengok dulu kepada dalil di mana Allah mewajibkan solat dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu ialah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Jadi, walau di mana pun kita berada, solat adalah wajib bagi kita. Baik, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan solat. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kita akan lihat apakah itu takbiratul ihram dan apakah itu salam dan apakah perkataan dan perbuatan lain yang kita lakukan dalam solat. Setiap umat Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat fardu 5 waktu. Sekarang kita beralih bagaimana kita nak menentukan waktu solat. Kita akan lihat kepada solat yang pertama, iaitu solat subuh yang akan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Solat subuh akan bermula bila terbitnya fajar shadiq. Baik, fajar shadiq bermaksud sebuah cahaya yang terlihat pada waktu subuh sebagai batas antara akhirnya malam dan permulaan pagi. Dan waktu subuh akan tamat bila terbitnya matahari. Kemudian kita akan lihat solat zuhur, iaitu kita akan tunaikan sebanyak 4 rakaat. Solat zuhur akan bermula bila gelincirnya matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang, tengok pada gambar yang telah saya buat, dan akan tamat apabila bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Itu adalah tempoh waktu solat zuhur. Kemudian kita akan lihat solat asar yang akan ditunaikan sebanyak 4 rakaat, bermula apabila bayang-bayang lebih panjang dari objeknya dan akan berakhir apabila terbenam matahari. Solat yang keempat adalah solat maghrib sebanyak 3 rakaat yang bermula apabila terbenamnya matahari dan akan tamat bila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Dan solat yang terakhir adalah solat Isyak, iaitu sebanyak 4 rakaat, bermula apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat dan akan tamat waktu Isyak pada terbitnya fajar shadiq. Dan waktu Isyak adalah waktu solat yang paling panjang. Tapi adik-adik kena ingat, kita tunaikan solat pada awal waktu. Jangan tunggu dah hujung waktu baru kita nak solat. Itu adalah perkara yang merugikan diri kita. Baik adik-adik, apakah kepentingan bila kita menunaikan solat 5 waktu? Yang pertama, ia adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita solat, secara tidak langsung kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Selain itu, kita dapat pahala dan menguatkan iman dalam diri kita. Dan jangan lupa, bila kita solat, pasti kita akan beroleh ketenangan dalam hati kita.
Dan bila kita jaga solat kita, kita akan membentuk akhlak yang mulia. Di samping itu, dapat mendisiplinkan diri kita dengan masa. Ini adalah hukum apabila kita meninggalkan solat. Ada tiga kategori orang yang meninggalkan solat. Yang pertama adalah orang yang sengaja dan mempersendakan hukum Allah. Orang ini dihukum kafir dan wajib bertaubat. Apakah yang dimaksudkan dengan kafir? Kafir adalah apabila orang yang ingkar dan tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Senang cerita kita panggil murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, kita sengaja kerana malas. Orang ini dikategorikan sebagai orang yang fasik dan wajib juga bertaubat. Apakah yang dimaksud dengan fasik? Orang fasik adalah umat Islam. Mereka percaya kepada Allah dan Rasul, tapi mereka melanggar ajaran Allah dan selalu berbuat kerosakan, melakukan maksiat. Dan yang terakhir adalah tidak sengaja. Jika tidak sengaja, dimaafkan. Tidak sengaja maksudnya kita tidak tahu. Macam yang umur tahun 1 ni, tidak tahu. Kalau dah umur 24 tahun, dah umur 29 tahun, 40, saya tidak sengaja tinggalkan solat, itu tidak sesuai digunakan alasan tidak sengaja. Kerana tidak sengaja apabila kita tidak tahu. Rumusannya, kita hendaklah menunaikan solat 5 waktu pada setiap awal waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis dah tajuk kita pada minggu ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.